tinggal make kita. Urang kerja udah terima, anak nak jaga, bini ngau anak, patut kira. Ha, guys, inilah ikan baung strike untuk yang pertama petang ini. 2 ekor monster. Tidak tipu nih, 1 ekor nih 1 kilo lebih nih. Almost 2 kg. Alright. Oke, sekarang ini aku akan proses dan akan masak yang terpaling sedap. Kebiasaan kalau ikan sungai ini kita akan masak rebus saja. Dia tidak boleh masak cara benda lain. Betul tak, bro? Betul. Ha. Kau baca doa. Eh, pusing sini. Aku belum ambil gambar. Belum ambil gambar lagi ya? Ha, ni. Kau dah tak handsome. Ha. Cuba cuba ikan tu pusing kat aku sikit. Ha, pusing kau? Ha, menghadap aku. Macam mana? Ha, okey. Kau dah mandi belum ni? Okey dah. Besar si ikan dia perut boncit kat tu. Patah kaki aku. Nasib baik ikan ni tanpa. Aduh. Nasib baik. Wes. Oi, Pak Din. Kau punya jematan ni tak siap ke apa? Ah, kau ketahukan dia jatuh kan. Nasib baik bini aku tak nampak. Aduh. Woohoo. Ini bukan lakonan, guys. Ini bukan lakonan. This is reality. Reality aku tergolek dalam air. Aduh. Nasib baik ikan ni. Oh, nyawa-nyawa ikan dia. Nasib baik Justin. Kalau tidak tadi kumpau kita. Ya. Meduduk jatuh. Aduh. Hah? Lu bayang dia. Dua-dua lu bayang. Aduh. Sudah kok kayak bahasa ya. Lu tuh mepun lah buah baik kan. Alright. Besar oh, tengok ni. Okay, begini kalau cara dia untuk kita proses ikan baung yang masih segar dan fresh ni. Ha. Masih hidup. Gemuk ni ikan. Kita nampak dekat sini. Memang ikan ini berkualiti ya. Berkilat dia punya isi. Lemak dia tu. Banyak vitamin. Ini kepala kita potong dua. Ikan keli. Bukan bang, ini ikan baung. Ikan baung. Ha. Tapi itu baung. Baung sungai. Dan ambil satu ekor lagi ni. Aku dah tergelak lagi lah, aku jatuh tadi. Aduh. Wih, betul-betul gemuk ni. Ada telur tu. Ha? Ada telur. Tak telur ni, tapi isi mantap, padu ni. Lemak ni. Ha. Ada telur lah. Telur? Ada telur. Tak ada. Ada. Oh, kecil je. Tak apa. Kecilnya lemak. Ini lemak dia. Sedap makan. Ini.
Oke, okay, dah full siap. Inilah dia ikan baung tadi yang saya sudah proses. Jom kita masaknya sekarang. Kalau saya ni memang akan masak menu simple sahaja. Ini memang wajib ada. Ini ialah bunga kantan dan ini ikan baung. Ya. Ha, jadi kita akan hiris. Hiris, ha, halus-halus saja. Kerana ini sangat sesuai dengan ikan sungai. Kalau ikan baung, udang ke apa jenis ikan sungai, labi-labi ke, boleh. No worry. Very very sedap one. Very dernyamai. Alright. Kita panaskan api. Dan kita letak air. Kita pakai air mineral . Kerana air sungai itu dah macam air Milo aku tengok. Jangan nak pakai air itu. Pergi mana Mia? Ini sup jangan lebih sangat. Nanti boleh berendam macam saya tadi. Cuba berikan air plain water. Dan saya akan masukkan sedikit Ajinomoto, jangan banyak . Nanti tak ada rambut macam Big Show. Dan juga masukkan garam. Garam boleh. Kalau garam boleh. Nanti ada rambut macam orang sebelah tu. Orang sebelah tu. Okey, kita biarkan dia mendidih guys . Begini saja kita masak dia. Tak perlu banyak apa letak barang. Ini dah mujarab ni. Ini yang paling mantap, power padu. Sebelah tu masak apa tu? Sebelah ni pula masak apa kak? Jaga. Adoi. Dia pemasak baung juga. Jadi kita ada pertandingan. Ini versi kedaian Brunei. Ini style kedaian punya. Tengok dia pakai baung putih. Bawang merah, bawang putih. Kenapa macam tu? Ini style apa ni? Kedaian punya? Kedaian Brunei . Kedaian Brunei punya masak ni. Ikan baru dapat fresh. Besar-besar isi dia. Kau tengok kalau isi dia betul-betul fresh, kau tengok berkilat dia punya isi. Berkilat. Masih keras lagi, segar lagi. Masih hidup lagi tu. Ini masakan Brunei, ini masakan Iban. Sarawak. Orang Iban Dayak. Iban Dayak. Ya. Satu Iban Dayak, satu Brunei Kadayak. Ya. Iya, Bebe. Ini kita tidak perlu masak lama-lama ni. Tolong bagi komen dekat sini yang mana paling sedap. Bini aku masak, dah sedap. Jangan berani kau tepuk tangan. Dua sedap ni. Satu masakan original. Dua-dua masakan. Kami berdua bang. Okey, ini ikan dah masak . Jadi kita padamkan. Jangan. Dah. Okey. Okey. Bapa surgawi, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin kami, menyertai hubungan kami. Dan kami tahu segala sesuatu datang daripada-Mu. Dan kami percaya juga sepanjang perjalanan kami dari sini menyusul ke tempat kami menuju pada malam ini, Engkau yang mendului kami, di depan kami, di belakang, bahkan kiri kanan kami. Kami sangat terbatas untuk memperhatikan sekeliling kami, tapi mata Tuhan tidak pernah terbatas. Itulah sebabnya kami serahkan secara total, mengosongkan diri kami supaya Roh-Mu yang bekerja mengkili kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami serahkan hal-hal yang kegelapan, hal-hal yang menakutkan, roh-roh yang tidak benar, kami patah hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami serahkan makanan di dalam depan kami, di kudus, dan biar memberi kekuatan, kesehatan pada tubuh badan kami. Dan kami bersyukur atas segala kebaikan. Bapa, berkati perjalanan kami dengan hasil yang luar biasa. Terima kasih Tuhan dalam Yesus kami doakan. Amin. Mari kita bagi kita punya juragan makan dulu. Juragan. Bro, amin bro. Siapa yang pancing itu dia makan dulu, betul tak? Yang kedua makan, asisten dia. Asisten dia nombor dua. Dua lah. Selagi aku belum makan, kau orang semua jangan makan. Aku ambil kepala dah. Aku sudah hari makan ni. Sudah ada hari bang. Belum masak betul. Hari-hari. Mana cikgu? Makan dulu cikgu. Ini dia. Inilah dia. Monster River. Makan semua. Makan semua, jangan malu-malu. Makan. Sis.
Sis, mana sis? Abun punya sebelah. Abun punya. Wes, sudah selesai di sini. Sudah selesai kita, brother. Sudah selesai kan? Coba saya itu. Me, makan dulu, Me. Itu udah masak tuh, Lina. Suruh kasih ulang nantinya. Kita tengok. Kalau kita enggak tahu macam mana ikan tuh fresh nampak tuh. Kita ini banyak. Hey. Hey, cantik macam bini aku lah. Bini kau birthday nyari. Birthday dia. Tapi kau tak kasi hadiah apa-apa. Besok lah, besok. Tunggu balik. Sabo. Aku nak kena ganti hanya sebenarnya. Betul-betul manis ikan ni. Macam Haji Nomoto. Alah Haji Nomoto. Makan. Makan. Okey, ini bahagian yang ada kolagen. Satu piring bun. Ini bunyi, mari. Ya. Abe. Ini je tenaga. Okey. Muka aja. Mas itu bro, tau bro ya. Apa enggak udah? Lama. Kalau kosong enggak udah, makan itu lama. Coba rasa cikgu, ini ikan fresh cikgu. Ada tujuh ke dalam tu, jadi senang sahur dia punya ni. Senang sahur dia punya. Mana dia nasi? Dia punya sup bro. Jadi ada orang mungkin di nanti ni dengan dia rasa masak. Boleh cikgu? Jangan ingat saya Sarawak lagi ya. Saya ada Johor Baru ni. Oh, saya ingat di Sarawak ya. Sama. Di biru. Ame, makan me. Pakai ke bawah. Masa apa kicap ini buat saya. Dekat sana lah, dekat tapi ada yang misalkan ini. Sarawak. Sabar dekat, ngam tapi ngam. Rasa-rasa apa? Macam mana cikgu? Ya. Mana berani dia? Oh, macam rasa empurau. Ame ni. Ah, ni besi besi kadayan. Ui, oh manis oh. Kamu tak makan nasi ke? Ni besi kadayan. Gemuk dan enak nak ikan gemuk masa yang lain. Ada. Lagi aku lagi makan. Oh, ya betul. Kita rasa ni pula dengan akak yang sebelah tadi masak. Akak. Kalau tak panggil makcik je lah. Ini aku je panggil makcik lah. Nanti Alina. Nanti Alina. Ini besi kadayan punya. Ambil tinggal. Ambil lagi. Ui, panas. Sini ada ni. Ada apa yang betul ada ni. Nak try ni. Mia, Mia. Mira, Mira. Mari. Ready. Oh. Nah. Memang ikan sedap. Sedapnya bau. Daddy, I'm jaga-jaga. Boleh lah. Memang fresh. Okay, rumah sedap. You see on the minute how I going to eat. Ini ikan memang tak ada tandingan. Memang sedap. Aku tak makan lah ikan ni. Duduk di belakang tak? Belum ya, Melia. Kita latih. Kita makan ikan tu. Tidak tahu tak makan ke? Ada. Banyak-banyak tu nanti. Ini ada lagi itu beribu. Mak dia marah bila anak dia yang mati. Kulit dia macam kapur lebih-lebih kan? Iya. Ambil nasi. Ambil nasi. Pedas tak? Pedas tak? Okey. Kau cakap okey lah sebab depan aku. Terpaksa. Kau cakap. Kau tak bawa kursi tu, Aina. Kursi yang budak tu. Saya bawa. Saya kalau saya gerak. Itu tak bawa lah. Berikut tu. Kalau saya gerak, saya kira kepala kami lima orang, lima kursi je tu. Nanti aku start lagi ya. Dia suka. Boleh. Malam ni saya thank you tu Uncle Abi. Thank you Uncle. Sedap ke apa? Sudah bagi kita makan, mak rasa makan ikan sedap. Nanti angkat tangkal lagi. Habis sebelah aku ni yang tukang tangkap ikan, aku kata sedap kan. Aku kena buang ke air pula. Tak kenyang. Budak ni suka ikan. Protein baru tinggi nanti besar. Percaya. Nanti aku nak simpan dalam bekas kamu dua orang lapan.